Edo Febriansyah datang, siapa yang bakal jadi tumbal? Dengan mendatangkan bek kiri Rans Nusantara, yakni Edo Febriansyah, Persib Bandung semakin menunjukkan diri, bahwa kesiapan mereka untuk menyongsong kompetisi Liga 1 musim depan. Dengan kedatangan Edo Febriansyah ke Persib Bandung, membuat Luis Mia makin banyak memiliki opsi di sektor bek kiri. Seperti diketahui bersama tim Pangeran Biru, Edo Febriansyah bakal diikat dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Itu artinya, Edo akan berseragam Maung Bandung hingga tahun 2025 mendatang. Dengan kedatangan Edo Febriansyah ke Persib Bandung, tentu bisa membuat Luis Mia lebih tenang dalam menanggalkan posisi pertahanannya. Itu dikarenakan, pemain berusia 25 tahun tersebut telah memiliki segudang pengalaman untuk mempertahankan lini belakang dari gempuran penyerang tim lawan. Akan tetapi, meskipun memiliki segudang pengalaman, Edo Febriansyah pasti harus membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim Persib Bandung, khususnya gaya kepelatihan Luis Mia. Edo merupakan spesialis pemain belakang yang bisa beroperasi di sisi kiri, namun setelah bergabung, dirinya pasti mendapatkan latihan yang keras dari Luis Mia, untuk bisa bermain di posisi manapun. Hal itu terlihat dari cara meraciknya di musim lalu, Luis Mia pasti melakukan eksperimen kepada posisi beberapa pemainnya. Bisa saja, Edo bukan lagi bermain di kiri, melainkan di posisi tengah atau bahkan gelandang. Dengan adanya eksperimen tersebut, kehadiran Edo Febriansyah bukan hanya memiliki dampak positif, namun, ancaman bagi beberapa pemain yang memiliki posisi yang sama. Terlebih lagi saat ini, Persib Bandung sebelum memboyong Edo Febriansyah, mereka sudah memiliki 4 pemain bek kiri seperti Daisuke Sato, Lezaldi Hehanusa, Zelnando, dan juga David Rumakik. Tentu dengan kehadiran Edo, akan menjadi saingan bagi pemain lain, khususnya pemain bek kiri. Adapun pemain yang berpotensi tersisihkan, ialah sosok David Rumakik. Dilihat dari perjalanan karirnya di Persib Bandung, David Rumakik memang lebih sering berkutat dengan cedera. Bahkan di musim lalu, dia belum sempat memperlihatkan permainannya kepada pelatih Luis Mia. Sang agen temui bos Persib Bandung, akankah Enrik Saborit segera diresmikan? Persib Bandung dikabarkan sedang mengincar sosok Enrik Saborit, yaitu pemain asal Spanyol, yang dulunya pernah berkarir di Athletic Bilbao. Seperti diketahui, Enrik Saborit merupakan pemain yang tergabung dalam klub Liga Israel, yakni Maccabi Tel Aviv. Berposisi sebagai bek tengah, dirinya dibanderol dengan harga pasaran, yakni sebesar 13 miliar rupiah. Yang menarik dari perkembangan baru-baru ini, agen sang pemain dikabarkan sudah menemui bos Persib Bandung, yakni Bapak Teddy Cahyono. Kabar tersebut diunggah oleh akun Instagram Liga Wakanda Indonesia, melalui instastorynya. Akun tersebut membagikan sebuah foto di dalam pesawat, dengan kode bendera Spanyol menuju ke Indonesia. Diinformasikan, agen sang pemain dikabarkan telah bertemu dengan sang bos Persib Bandung. Dengan melihat progres yang cukup baik dari sang agen dan manajemen Persib Bandung, bukan tidak mungkin, sosok Enrik Saborit akan menjadi salah satu pemain asing baru bagi tim Pangeran Biru di musim depan. Sebagaimana diketahui, kontrak Enrik Saborit dengan klubnya yang sekarang telah berakhir. Menarik kita nantikan, perkembangan rumor dari pemain asal Spanyol ini.